Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata apa lagi? Satu sajalah yang boleh kata. Padan muka. Padan muka. Padan muka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa pendapat kamu? Kamu pun nak tulis juga komen padan muka ke? Ataupun kamu nak tulis komen kesian dia? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sebesar mana kuasamu, kuasa Tuhan Yang Maha Esa lebih besar. Sehebat manapun engkau, nothing is above the law. Remember that. Ingat baik-baik, tidak ada satu pun yang lebih tinggi daripada undang-undang. Akhirnya engkau kena makan juga. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, itulah, jangan main dengan api. Jangan cuba-cuba terlibat. Jangan cuba-cuba nak libatkan. Kesian UMNO. Apa cerita UMNO ni? SRC International saman UMNO. UMNO buat rayuan, akhirnya mahkamah lihat rayuan itu tidak boleh diterima. Rasanya secara logik akal, mahkamah bila dia tak terima rayuan, maksudnya ada kes. Maksudnya memang ada sesuatu yang berlaku. Diterbitkan di Malaysia kini 14 Jun kemarin jam 6 petang. Rayuan UMNO untuk membatalkan saman SRC International ditolak. Ini kalilah. Sudahlah UMNO takut nak buat pemilihan. Bukan UMNO kot, Zahid Hamidi dengan kawan-kawan dia kot yang takut. UMNO okey. Saya sokong UMNO. Saya suka UMNO. Tapi yang saya tak suka yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau betul diorang buatlah. Kalau diorang tak buat, dapat bersihkan nama diorang, okey, tak apa. Tapi sekarang setakat ini semua menjurus kepada mereka semua salah. Najib Razak sudah dapat 12 tahun penjara. Zahid Hamidin tak berapa puluh tahun kalau dia salah. Rayuan UMNO untuk batalkan saman SRC ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dah tolak, Mahkamah Rayuan dah tolak. Nanti masuk Mahkamah Persekutuan lagi. Adakah dengan ini apabila disaman UMNO akan terima kesan natijah daripada perbuatan tak baik itu? Mahkamah Rayuan hari ini telah menolak rayuan UMNO untuk membatalkan saman yang telah difailkan terhadap parti politik itu oleh SRC International Sdn Bhd dan dua lagi anak syarikatnya untuk menuntut semula sebanyak 16 juta ringgit Malaysia yang didakwa dipindahkan secara salah kepada UMNO. Ini kerja siapa ni? Kerja siapa pi pindah-pindah duit hak bukan duit UMNO? Kerja siapa yang pindah-pindah wang? Wang tu wang rakyat. Kenapa masuk kepada UMNO secara salah pula tu? Dan mahkamah sahkan pula tolak rayuan. Panel tiga hakim. Tiga hakim di mahkamah rayuan yang terdiri daripada Datuk Hadar Haria, Syed Ismail, Datuk Abu Bakar Jais dan Datuk Seri Mariana Yahya mendapati tiada merit dalam rayuan UMNO. Nak kena gelak dulu kot. Tiada merit dalam rayuan UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukanlah satu kes yang jelas serta sesuai untuk diputuskan melalui permohonan pembatalan, kata Hakim Hadaharia yang mengetuai panel ini. Maksudnya memang ada kes tak boleh dibatal. Beliau mengatakan bahawa terdapat beberapa isu yang telah ditimbulkan di dalam pleading, yang difailkan termasuk isu perlanggaran tanggungjawab fidusiari,
pelanggaran amanah, penyalahgunaan duit amanah dan tindakan. Tindakan apa tu? Dan tindakan tindakan fraud. Penipuan, fraud terhadap duit amanah yang hanya boleh diputuskan melalui perbicaraan penuh di mahkamah, kata hakim tersebut. Aduh, kalau ini betul, kalau ini semua dibuktikan bersalah di mahkamah, nah, UMNO bolehlah terpalit pula dengan tak amanah, tak jujur, apalagi ya, ada fraud. Kalau fraud itu, fraud itu kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, maksudnya penipuan, fraud, fraudulence, penipuan. Duit amanah pula tu. Aduh. Dulu ustaz saya pernah kata, kawan saya ustaz kata, sebanyak-banyak dosa-dosa antara dosa yang paling teruk adalah makan duit amanah. Aduh, sudahlah diamanahkan dimakan pula. Dicuri, dirompak, dirampok. Aduh. Kesian sungguh. Kesian sungguh. Kata hakim itu lagi ke semua responden, yaitu SRC International, Gantingan Mentari Sdn Bhd dan Jendela Pinggiran Sdn Bhd, telah memohon hak mereka untuk didengar. Katanya sambil menambah, jika terdapat sebarang kesalahan yang dilakukan, pasti ada cara untuk membetulkannya semula. Hakim Hadraria mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 November tahun lepas yang menolak permohonan UMNO untuk membatalkan saman itu. Panel itu juga membatalkan rayuan UMNO terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan SRC International dan anak syarikatnya untuk meminda nama defendant dalam writ saman dan pernyataan tuntutan mereka selepas peguam yang mewakili UMNO, Sarul Fazli Kamaruzaman, memberitahu mahkamah mengenai penarikan balik rayuan berhubung keputusan itu. Panel hakim itu mendengar rayuan tersebut melalui dalam talian. Dalam writ samanya, SRC International, Gandingan Mentari dan Jendela Penggeran mendakwa parti politik itu mengetahui bahwa wang tersebut adalah milik SRC International dan UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana berkenaan. Syarikat itu pada mulanya memfailkan saman itu dengan menamakan UMNO yang disaman melalui presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan selaku defendant. Mahkamah Tinggi bagaimanapun membenarkan permohonan syarikat itu untuk meminda nama defendant dalam writ saman dan pernyataan tuntutan menggantikan Ahmad Mazlan dan Ahmad Zahid dan Ahmad Mazlan dengan Setiausaha Kerja UMNO Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Pada 10 Mei 2021, Kementerian Keuangan mengesahkan bahwa 1MDB dan anak syarikat SRC International Sdn Bhd telah memfailkan 22 saman bagi mendapatkan semula aset bernilai lebih 96.6 bilion ringgit Malaysia, termasuk 300 juta daripada pelbagai pihak tempatan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Habislah UMNO. Kita jumpa lagi.